Alhamdulillah allazi anzal abdi dal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzir baksan sadida min ladun wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sallim ila qiyamah. Amma ba' fa ya ibadullah usini wa iyyakum bi taqwallah fa inna taqwallah khairu zadil muqillah wa taqullah faqad faza liman yattaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu alazim. Hadirin sidang Jumat yang terhormat kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan dengan itu semua pada hari ini kita sama-sama menghadiri rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini akan senantiasa menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabat dan para pengikutnya setia sezaman. Melalui mimbar ini khatib ingatkan diri khatib khususnya dan ngajak kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena bekal iman dan bekal takwa, insyaallah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup yang kita harapkan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang terhormat kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam yang ada atau yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sudah pantasnya pada saat hari ini kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hari yang lalu kita baru saja melaksanakan pelaksanaan pemilihan umum secara nasional, dan alhamdulillah kegiatan itu berlangsung dengan baik dan lancar, walaupun hampir di seluruh wilayah negara Indonesia ini pada saat itu terjadi hujan, sehingga beberapa kegiatan di TPS terpaksa berpindah tempat. Namun secara keseluruhan kita merasakan bahwa pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu sudah layaknya kita bersyukur kepada Allah atas hasil tersebut, atas pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dalam ayat 7 surat Ibrahim yang saya bacakan tadi, Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya azab Allah itu sangat bersangatan. Kita bersyukur pada Allah kenapa? Karena pemilihan umum yang baru saja berlangsung 2 hari yang lalu itu telah berjalan dengan baik, tanpa meninggalkan beberapa kegiatan-kegiatan yang di banyak pihak itu menggambarkan akan terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Namun sampai hari ini alhamdulillah bahwa pihak-pihak mereka yang sudah mengadakan kegiatan pemilihan tersebut, baik mereka yang mencalonkan diri maupun mereka yang tidak mencalonkan, baik mereka yang melakukan pemilihan, mereka telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini perlu kita syukuri, karena alhamdulillah negeri kita ini dapat menerima pelaksanaan pemilihan umum tersebut seperti yang sedang atau yang baru saja kita laksanakan. Di samping itu, hati ingin mengingatkan terutama kepada para calon-calon pimpinan, baik itu presiden, wakil presiden, wakil dewan pimpinan daerah Republik Indonesia atau DPD RI, maupun mereka nanti akan menjadi wakil rakyat DPR RI maupun jadi dewan perwakilan daerah atau DPRD, baik tingkat 1 maupun di tingkat 2. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya Abu Dzar
Jadi Abu Dzar ini salah seorang sahabat Nabi. Ketika Abu Dzar itu meminta jabatan kepada Nabi, maka Rasulullah mengingatkan, wahai Abu Dzar, fa innaha imaratun izzun fid dunya, bahwa sesungguhnya jabatan itu adalah hizyun fid dunya, dia akan menjadi penyesalan dalam kehidupan kamu di dunia, akan jadi kehinaan menarik fil akhirat, dan boleh jadi jabatan yang kita sandang itu akan menjadi nadamah. Nadamah itu penyesalan nanti di akhirat. Kenapa? Karena beratnya tanggung jawab sebagai orang yang memimpin. Jadi pemimpin itu bukanlah pekerjaan yang ringan, tapi dia merupakan pekerjaan yang berat. Nah, oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti sahabat-sahabatnya yang meminta-minta jabatan. Nah, salah satunya diantaranya Abu Dzar, diingatkan, wahai Abu Dzar, engkau gak layak untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena boleh jadi jabatan yang kompon nanti akan menjadi hizyun, menjadi beban. Jadi beban kita di dunia, jadi jabatan, jadi presiden itu jadi beban, jadi wakil presiden jadi beban, jadi dewan pertimbangan atau dewan perwakilan daerah akan menjadi beban, menjadi anggota dewan perwakilan daerah juga jadi beban. Nah, karena beratnya itu, maka mintanya hati-hati. Tidak hanya di dunia, boleh jadi jabatan kita yang di dunia ini kita terima akan menjadi nadamah fil akhirah, menjadi penyesalan. Kalau tahu begini, ya, tapi nanti penyesalnya nanti di akhir. Kalau tahu seperti ini, jabatan ini, lebih baik dulu aku tidak jadi presiden, lebih baik aku tidak jadi menteri, lebih baik aku tidak menjadi, kalau di kampus tidak menjadi rektor, tidak menjadi dekan dan sebagainya, akan menjadi penyesalan. Karena boleh jadi tanpa kita memegang jabatan di dunia ini, maka boleh jadi iman dan amal soleh kita sudah cukup mengantarkan kita ke gerbang surga Jannatul Na'im, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika kita menerima jabatan ini, malah jadi jabatan yang kita pimpin atau yang kita pinggul tadi akan menjadi hizyun fid dunya wa nadabah fil akhirah, akan menjadi apa, beban kita di dunia ini dan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Ilah, jadi Rasulullah juga mengingatkan kita, jabatan itu tidak akan pernah menjadi hizyun, tidak akan menjadi kehinaan kita, tidak akan menjadi beban kita baik di dunia maupun di akhirat, kalau jabatan itu kita terima dengan hak kita. Bihaqqiha, ya, man akhwazaha bihaqqiha, kecuali jabatan tadi kita terima, kita laksanakan dengan haknya, tanpa harus melakukan kecurangan-kecurangan, tanpa melakukan penipuan-penipuan, tanpa melakukan rasuah atau memberikan sogokan dan sebagainya. Kalau itu kita melaksanakan jabatan tadi dengan haknya, insya Allah jabatan tadi tidak akan pernah menjadi beban kita di dunia dan tidak pernah menjadi beban penyesalan nanti di akhirat. Syarat yang kedua, di samping kita mendapatkan hak itu karena haknya, bukan karena cara-cara yang curang. Kemudian begitu mendapat jabatan tadi, begitu menerima tanggung jawab tadi, maka kita laksanakan tugas tadi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita dijamin oleh hadis Rasul bahwa ada 7 manusia nanti yang masuk surga tanpa hisab. Salah satu diantaranya disebutkan al-imamu adil, yaitu pemimpin yang adil. Ketika dia memimpin dengan adil, maka dia akan berhak nanti di akhirat tanpa lagi diperiksa di akhir. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin yang adil. Nah, hadirin sekalian jemaat yang terhormat muslimin yang berbahagia, kita kembali menyampaikan rasa syukur kita, kemudian tentu menyampaikan selamat kepada mereka-mereka yang telah terpilih dalam pemilihan umum tadi, baik nanti jadi presiden, jadi wakil presiden,
menjadi dewan perwakilan daerah, menjadi dewan perwakilan lainnya dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang terpilih dapat menerimanya dengan haknya. Kemudian setelah menerima jabatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada hari ini ada manfaat bagi kita bersama dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Semoga Allah SWT selalu melindungi negeri kita ini untuk menuju masyarakat yang kita harapkan bersama, yaitu negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wa ghafurur rahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyaya wa taqallahu ta'atihi la'alakum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, innaka Hamidul Majid, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya yaminu malamwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tatawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahy 'anil fahsai wal munkar. Ya'kum la'alakum tazakkarun fa'dzkuru la'alakum tas'alun min fadlihi.